Selamat ulang tahun. Salim, Salim. Salah. Ulang tahun yang berapa? 7. 7. Kelas 1. Iya. Wih, udah kelas 1. Sudah gede sekarang. Udah gede. Selamat ulang tahun yang ke-7. Buka, buka. Tunggu mama apa nanti aja bukanya? Awas itu, Mek. Minyak-minyak. Oh, minyak. Ngomong gimana kalau di sekolah tuh biasanya apa, nyanyi apa masih nyanyi nggak ya? Mainan anak cowok. Ke bawah sini. Kan ketangkap. Tapi kena mata mantul. Lagi. Ini ambil ya. Makasih ya, Dek. Panjer itu. Panjer. Di pasir. Panjer. Pasir. Pasir. Baru udah ada suaranya dari tadi, enggak ada suaranya. Berbaris. Gimana, ayo ketua kelas gimana caranya? Gimana berbaris? Dikasih tahu gimana? Jabrak. Wih. Jabrak. Dah. Dah gitu kan. Bisa naikin. Keluar. Iya, ini kasih tunjuk ke tante. Nah, gitu. Nah, itu. Apa itu kebun tuh. Kebun buah ntar loading lagi sebentar. Ini crafting table lah. Lancar banget cetak-ceteknya. Kayak orang udah ngerti banget deh. Keluarin semuanya. Matanya surprise. Ya, buka dah semua. Wis. Apa tuh? Wis. Lagi kotak pensil, padahal udah dikasih kotak pensil. Lagi. Anda? Wadah, buat mengerat. Buat mengerat. Buat menghapus. Wis. Buat ini dah punya teh. Sudah punya. Bilang apa? Itu kan pakai stok, Dek. Ini apa nih? Ini banyaknya dikasih juga mah. Oh, dia ngambar. Laporan. Ini lagi. Simpen dulu, pakai yang udah ada dulu. Yang itu dah dulu pakai deh. Ini yang ini simpen dulu bawa ke sekolah. Sekolah nanti. Biar bagus ya. Bisa bawa ke sekolah. Ya. Misalnya nanti tanya gimana? Wih, Gensa penghapus baru gitu. Dia gini. Kemarin nggak pakai sabuk. Diomongin. Nggak bisa dia buka sabuk pas pipis. Ini terus gurunya gini nanya, Gensa kenapa nggak pakai sabuk? Adik mah dipanggil 3 orang ke depan disuruh. Terus adik ditanya kenapa nggak pakai sabuk? Adik bilang orang susah pipis susah bukanya. Terus bu guru bilang nanti kalau mau pakai sabuk anak-anak nggak bisa susah bukanya, bilangin misnya ya. Gitu. Terus masa temennya adik mah
dia bilang sabuknya rusak mah. Iya, bilang. Buka sekarang ya? Iya kan betul. Iya, ya, harus jujur sama misnya. Masa teman adik dua-duanya bilang sabuknya rusak. Alasannya kok terus, bisa sama? Terus dia disuruh duduk. Adik masih berdiri. Terus dikasih tahu sama misnya kalau nggak bisa buka sabuk disuruh minta bantuan sama mis.